السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على سيدنا محمد نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه المجتبى ولمن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ثم أما بعد. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Beriman pada Hari Kiamat. Apa tanda ni? بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنفا مشاتا وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. الله أكبر. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. هذه رواية بخاري مسلم dan الإمام الترمذي. Artinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dihimpunkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan tiga macam. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkenderaan, ada yang berjalan di atas muka mereka. Lalu ditanya, bagaimanakah mereka yang berjalan di atas muka? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Tuhan yang mencipta mereka berjalan di atas kaki-kaki mereka, berkuasa menjadikan mereka berjalan di atas muka-muka mereka pada hari kiamat. Kita masih pada tajuk mahsyar, salah satu perjalanan yang kena ditempuh oleh setiap manusia pada hari kiamat. Itulah mahsyar, tempat bangkit kita hari kiamat. Mahsyar ismul makan bagi hasyrun. Hasyrun bangkit. Mahsyar isim makan, tempat bangkit. Macam sajadah sujud, masjidun tempat sujud, salatun sembahyang, musalla tempat sembahyang, darsun pelajaran, madrasah tempat belajar. Nampak itu dipanggil ismul makan, nama tempat. Jadi mahsyar tempat dibangkitkan manusia pada hari kiamat, maka dipanggil mahsyar. Antara keadaan pada padang mahsyar dicerita oleh Nabi SAW, manusia berjalan dengan tiga keadaan. Yang pertama berjalan kaki, yang kedua naik kenderaan, yang ketiga berjalan dengan mukanya. Ditanya oleh sahabat pada sifat yang ketiga. Yang pertama tak pelik, yang kedua tak pelik, yang ketiga itu pelik. Lalu sahabat tanya, macam mana berjalan dengan muka? Nabi kata, Allah yang buat manusia berjalan dengan kaki. Tak pelik Allah boleh buat manusia berjalan dengan muka. Tak? Berjalan kaki ni sifat ada atas dunia, Allah boleh ubah. Makan dengan mulut, Allah boleh ubah. Cakap dengan mulut, Allah boleh ubah. Cakap dengan tangan.
Begitulah keadaannya. Yang selain daripada itu, Allah berkuasa. Maka hari kiamat, antara keadaan pelik manusia berjalan dengan muka mereka. Ada juga disebut dalam Quran, dibangkit dalam keadaan ini baru bab berjalan. Termasuk salah satu keadaan dibangkit pada hari kiamat. Ada yang bangkit dalam keadaan ular liko atas tekok sapak sudah. Ada yang bangkit dalam keadaan mengakok. Ada bangkit dalam keadaan tanggung tanah atas kepala tujuh petala bumi. Ada yang bangkit dalam keadaan buta. Buta, dia celek tapi buta bangkit. Macam-macam keadaan. Hak bangkit di lingkar ular atas kepalanya, orang kerekuk. Allah Ta'ala katalah, tahsabannallaha wala yahsabannallazina yabkhalun bima atahumullahu min fadli. Jangan sangka wahai orang kerekuk, wala tahsabannallazina yabkhalun. Jangan kamu menyangka wahai orang yang yabkhalun, orang-orang yang ada sifat bakhil. Bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum. Dengan apa yang kelebihan Allah beri harta pada dia, dia kerekuk lalu dia rasa baik. Tuhan kata hubal huwa syarrul lahum, bukan baik tu, buruk. Tuhan kata sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dilengkar atas tekoknya apa yang dikerekuk ke atas dunia. Harta yang dia kerekuk tu lilik tekok dia. Itulah sampai kesudah. Lalu disebut dalam hadis Nabi yang dimaksudkan sayutawwaquna ma bakhilu itu seekor ular yang kabelik tengkoknya. Sampai kesudah. Ada bangkitlah keadaan buta. Wa man a'rada an zikri, orang yang suka berpaling daripada perintah Tuhan. Ketetapan Allah dia nak ubah. Kita dalam bahaya tuan-tuan sekalian. Kita berasa bahaya takut Korea Utara serang. Ada lebih bahaya lagi pada tu. Ada lebih bahaya lagi. Akidah umat manusia sudah tercabut daripada umat Islam. Sudah berani dengan nyatanya menyatakan kekufuran kepada Allah. Itulah viral dalam Facebook. Siti Kasim Asiah Jalil yang menyanggah ketetapan Allah. Tuan-tuan, orang buat dosa, kita tak boleh cerita korang dosa dia, tak boleh buka aib. Tapi bila dosa dalam bab akidah dan dosa dia tu menyesatkan orang, kena cerita. Sebagaimana Allah cerita apa nama tokoh-tokoh kesesatan dalam Quran lah, Fir'aun dan selainnya. Maka dan negara kita dah berani lah secara jelas menyatakan apa yang ditetapkan oleh Allah tak tepat, tak betul, tak sempurna. Asiah Jalil kata apa tuan-tuan? Huduk ni tak sesuai. Zaman ini tidak sesuai. Hanya sesuai zaman Nabi. Kerana kata dia, orang Arab zaman Nabi hanya pandai buat jahat dalam setengah bab. Sebab tu huduk ada lapang je, dia kata. Lapang je. Kan? Haddul zina, haddul qazaf, haddul syaribil khamri. Hak-hak benda gitu tuan-tuan sekalian. Haddul surqah. Betul tak? Hak curi. Hak minum arak, hak apa nama qazah, tuduh orang zina, hak apa nama lagi minum arak, hak zina, tu saja. Hak lain tak disebut dalam hudud. Tak, dia kata maka hukum Islam tak sempurna. Allah Taala sebut lama dah hak lain, cuma hak lapang tu ketetapan Allah. Hukum dia mudah lewat hukum lain. Ada pun hak lain dosa juga. Hukuman dia takzir lah. Kerajaan dengan bijaksana dia lah buat hukum yang sesuai dengan kesalahan hak lain. Dia kata, apa tak sebut hukum rasuah dalam lapan hukum hudud? Dia kata, dan ni ramai orang rasuah. Apa tak ada, dia kata. Maknanya hukum Tuhan tak sempurna. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Mana? Rasuah lama dah Nabi kata. Ar-rashi wal-murtashi finnar. Orang rasuah. Orang beri rasuah, terima rasuah dan neraka. Tempat dia dengar ke? Cuma hukum atas dunia, atas pemerintah buat hukum takzir yang sesuai. Nampak tak? Bila tak ada lah lapang ketetapan, boleh buat lah ikut yang sesuai. Ada pun yang lapang ni, tak boleh ubah. Itu maksudnya. Faham tak lagi? Dia kata zaman Nabi tak ada. Orang masa tu pandai berzina, pandai minum arak.
Zaman lenih dia kata ada jenayah baru. Tumbang mahram. Apa nama pecah amanah. Dia kata mana ada? Tak ada pun. Mana Islam tak sempurna? Subhanallah. Kata Islam tak sempurna, sama kita kata Tuhan yang menurunkan Islam itu tidak sempurna. Kita kata Tuhan Allah Ta'ala tak sempurna, kita telah menafikan sifat ketuhanan. Maka kita seolah-olah secara tidak langsung menyatakan Allah bukan Tuhan. Faham tak? Tuhan wajib bersifat dengan kesempurnaan. Tuhan ni zatun muttasifun bisifatil kamalat. Itu Tuhan. Zat yang bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Tak ada walaupun sebesar zarah. Kalau ada lebih kecil berdua zarah pun, tak ada kekurangan. Mesti sempurna. Tak sempurna bukan Tuhan. Maka kita kata hukum ni tak sempurna. Seolah-olah tuan-tuan kalau mengaji mantik, ertilah. Ni masalah hidup mengaji. Ulama' hak mengaji mantik, mu kata tak kau cetak. Padahal mu tak kau cetak. Ulama' hak belajar segala disiplin ilmu, dia kata bodoh, pok lebar. Serebeh dengan segebang. Padahal dia yang bodoh. Sama je macam zaman Nabi. Nabi ajak ikut Islam, orang kafir kata apa? Anu'minu kama amana sufaha. Adakah kami nak beriman macam awak-awak bodoh ikut Muhammad? Dia kata sufaha. Sufaha ni, kalau tuan-tuan kata, kasar tu ustaz bodoh. Sufaha ni bukan bodoh. Teruk ada bodoh lagi. Bodoh jahlun. Jahil bodoh. Sufaha bodoh letoh. Itu sufaha. Mana bodoh sungguh. Dia kata hak ikut Nabi ni set-set bodoh eh. Kan hak mula-mula ikut Nabi golongan du'afa. Betul tak? Hamba-hamba, orang miskin. Kerana ketika itu hamba ditekan. Orang miskin terus miskin. Ada kasta dalam kehidupan. Yang dizalimi terus kena zalim. Yang kaya terus kaya. Orang puang dibuat macam tuan-tuan, macam mainan lebih teruk pada menatang ni. Mari Islam. Tak ada beza apa pangkat sekalipun. Mulia kita kerana takwa. Hak ni yang menerik golongan du'afa masuk Islam. Golongan pembesar ketika itu kata, kami nak ikut macam dia. Set-set bodoh eh. Allah jawab dalam surah Baqarah, ala innahum humus sufaha. Mu bodoh. Bukan mereka yang bodoh. Mu bodoh. Walakinnahum la ya'lamun. Tapi dia tak sedar dia bodoh. Itu bahaya. Buat lagi. Jadi tuan-tuan, hari ini berani canggah Tuhan. Kita berlawan benda lain sudah lah. Lawan bola ke. Tak, lawan futsal minggu kali lawan. Betul tak? Pemuda, petua lawan haji. Main yang nak berapa kali naik haji pun. Asal jangan tak mayang sudah. Lawan lah, pali kok meja pun. Pandamu nak lawan. Jangan lawan Tuhan. Ini canggah Allah Ta'ala. Tuan-tuan faham eh? Kita kata kurang hukum Tuhan. Kita kata pemilik hukuman itu kurang. Orang yang mengurangkan sifat kesempurnaan Allah, menafikan Allah itu Tuhan. Maka jatuh akidah serta merta. Lagi dia kata apa lagi? Nabi zaman dia saja. Nabi tak tahu barang akan datang ni. Maka terpakai zaman dia. Zaman dia ni tak ada yang pakai. Hukum-hukum akan Nabi bawa. Subhanallah. Sedangkan Al-Quran itu mukjizat untuk sepanjang zaman sampai hari kiamat. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takut pada Allah. Dia kata lagi Nabi ada kurang juga. Nabi pun manusia juga. Tuan-tuan kena faham, innahu bashar walakinnahu laysa kal bashar. Dia manusia kerana Allah nak bagi mudah ke kita nak ikut. Tapi dia bukan manusia biasa. Dia ada sifat ismah, dilindung daripada salah dan silap, daripada dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu khalik, pencipta, Tuhan. Ma siwa Allah dia panggil makhluk. Selain pada Allah makhluk. Siapa makhluk paling mulia? Nabi Muhammad. Secara mutlak kita ragu jatuh akidah. Faham tak? Allah buat Nabi ni manusia kerana mudah nak ikut. Macam saya biasa sebut lah. Kalau malaikat Nabi tu nak ikut mana? Malaikat tak berok. Malaikat tak kecil. La yakulun, la yashrabun, tak makan, tak minum, la yattasifuna bil anusah wala bizukurah, tak ada laki, tak ada puan, tak ada awal nafsu,
Tak ada lelaki, tak ada puan. Ulama usul kata, orang kata malaikat ni lelaki fasik. Kata malaikat puan murtad. Dah lagu ni Ustaz, tak ada jantina. Gitu, senang. Lagu mana? Asal fikir tu. Malaikat tak sama dengan kita. Kalau malaikat Nabi nak ikut warna. Ha, nak makan warna cara Nabi, malaikat tak makan. Nak berok warna tuan-tuan cara Nabi. Ha, ni ramai tak berok cara Nabi, dah duduk atas kursi. Berok cara Nabi, cakung meninggikan kaki kanan. Sebelah kiri rendah cara Nabi. Buat tak? Ha. Kalau Nabi malaikat nak buat warna. Sunnah Nabi masuk tandas kaki kiri. Dan kalau Nabi malaikat asuh ke berok masuk tandas bodoh. Buat lagi. Allah buat manusia. Nabi tu manusia untuk diikut. Nampak? Tapi dia bukan manusia biasa. Dia kata manusia lah. Maka bila dia manusia, dia cakap ada betul, ada tak betul. Tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak cakap dengan hawa nafsu macam kita. In huwa illa wahyun yuha. Hak tubik daripada mulut Nabi walaupun sepatah. Itu wahyu daripada Allah. Wahyu daripada Allah. Kalam daripada Tuhan yang maha sempurna. Maka kita kata ada tak betul. Maka kita kata Tuhan tak betul. Maka sama macam tadi. Kita kata Tuhan tak betul. Maka Tuhan ada kurang. Bila kurang bukan Tuhan. Maka kita kata Allah bukan Tuhan. Jatuh akidah. Ha tak? Oh zaman ni bahaya. Ha, zaman ni bahaya tuan-tuan sekalian. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, besarnya perihal akidah ini. Hari kiamat, ya'ti yawmal qiyamah. Akan datang hari kiamat. Di hadapan Allah, salatan. Salatun, semayang mari. Semayang kata, anas salah, aku semayang. Aku ni semayang. Pasal kita tengah dikira, dihisap di hadapan Allah. Amalan kita akan mari depan Tuhan. Jadi bukti. Semayang mari. Ada semayang tak mari . Kalau hak semayang, semayang mari. Semayang kata anas salah. Aku ni semayang, wahai Tuhan. Dia dulu semayang. Allah kata, fa'innaka ala khair. Mung baik, tapi belum cukup. Baik dah, tapi tak cukup . Faya'ti siyamun. Mari puasa. Anas siyam. Anas siyam, aku puasa. Dia dulu puasa. Apa nak mampu diri puasa. Mana? Tuan-tuan terlihat. Allah kata, fa'innaka ala khair. Mu baik, tapi tak cukup . Mari sadaqah. Ana sadaqatun. Allah Ta'ala kata, fa'innaka ala khair. Mu baik, mu pahala. Tapi belum cukup. Dan marilah haji, macam-macam lagi kata Nabi SAW. Akhir sekali, fa'yati al-Islam. Datangnya akidah, iaitu Islam. Allah kata apa? Bika akhus wa bika u'ti. Kerana mu, aku ambil orang kamu masuk syurga. Dan aku beri syurga padamu. Kerana akidah. Apa lagi? Maknanya hak tu nama tu. Bukan makna ada akidah tak payah mayang. Orang tak mayang memang tak ada akidah. Eh, faham lagi? Nak kamu nombor satu. Quran mari, Allah kata baik. Tapi nanti dulu. Baik belakang ni, pahala belakang. Nanti dulu. Tak boleh beri keputusan lagi. Mari akidah. Akidah kata aku Islam. Dan dia yakin dengan Islam. Akidahnya salimah. Sempurna. Yakin pada Allah. Maka Allah kata, bika akhus. Kerana kamulah. Aku ambil dia tak dalam syurga. Kerana akidah. Jangan main-main zaman kita ni tuan-tuan. Kalau kita belajar hadis, kita akan tengok depan-depan mata. Kalau kita orang belajar, kan tengok depan-depan mata. Betul hak Nabi kata, sesa timbul. Tak? Nabi kata akan lahir golongan apa nama Allahumma salli ala wa takallamu fiha ruwaybidah. Akan lahir golongan ruwaybidah. Sebab tanya siapa ruwaybidah? As-safi. Orang dah hukala pun bak agama. Tapi cakap bak agama. Tak tengok Siti Kasih komen Islam. Tak? Islam yang dibawa oleh ulama hari ini doktor. Dia bokeh. Rambut kuning. Islam apa gitu?
Faham tak? Bukan nak hina peribadi, bukan. Tapi bila membuat mudarat yang berbentuk ammah, kita kena komen. Nak selamatkan orang lain. Eh? Inilah yang disebut sebagai orang yang Islamnya ambil daripada sumber yang tidak betul. Tuan-tuan, sumber Islam dua je. Quran dan hadis. Kemudian tambah dua yang disepakati oleh ulama, ijma' ulama dan qiyas. Sumber banyak lagi tapi tak sepakat. Masalah mursalah, saddul zara'i, al-istihsan, itu semua tak sepakat. Pak ni sepakat. Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Apa tak? Tak kena dengan Quran, bukan Islam tu. Tak kena dengan hadis, tak betul dah tu. Kena dengan Quran, walaupun semua kata tak betul, betul kita. Kalau kita kena dengan Quran. Walaupun seluruh dunia lawan. Eh? Al-haqqu min rabbik, yang benar itu apa yang datang daripada Allah, bukan apa yang datang daripada orang agama. Apa yang datang daripada Allah. Maka tuan-tuan, Allah kata wa man a'rada an zikri. Mari Quran, dia berpaling. Fa innalahu ma'isyatan danka. Bagi orang ini kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ha, ni kita nak sebut ni. Bangkit hari kiamat buta. Lalu yang buta ini tanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhan, kenapa bangkit kamilah keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Atas dunia dulu celek, spek budak bakar. Allah jawab, qala kazalika atatka ayatuna. Ini akibat dulu aku buat mari ayat Quran, budak percaya. Allah baru lebih sikit ya, jadi peguang, jadi doktor, jadi engineer. Tu semua kerja mulia. Boleh pahala belaka tu. Tapi jadi dak mulia bila? Berasa cerdik lebih dia Tuhan. Tak? Baru pandai apa nama perundangan dunia, berasa lebih pada undang-undang Allah Ta'ala. Itu dak betul. Bangkit bu, buta. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini giliran aku pula untuk lupakan kamu. Macam mana mau lupakan aku atas dunia tu dulu. Jadi itu antara keadaan manusia bila bangkit hari kiamat. Jadi hak jenis berjalan tiga jenis. Jalan dengan kaki, masyatan, naik keraan, rukbanan, dan juga berjalan dengan muka. Kita tak boleh bayang lagu mana. Lagu mana ustaz? Jalan dengan muka, mana aku tahu. Kena tegak kali tuan-tuan. Saya dah tahu. Dan kita minta berlindung. Kenapa? Hari kiamat ni, ia bukan atas dunia macam atas dunia. Baik hari ni, belum tentu baik esok. Atas dunia gitu sifat dia. Jahat hari ni, belum tentu jahat esok. Orang jahat hari ni, jahat tak mampu. Boleh jadi esok baik lebih dari kita ni. Faham tak? Jahat baik hari ni, belum tentu baik esok. Allah pusing kejap jadi jahat. Itu atas dunia. Tapi hari kiamat tuan-tuan, start je mati. Kalau buruk, buruklah apa bila-bila. Kalau baik, baiklah siapa bila. Bila kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap manusia mula je fasa akhirat. Fasa akhirat tuan-tuan sekalian, lepas pada alam dunia, Allah akan tunjuk satu persatu tanda dia. Kalau dia ahli syurga, Allah mudahkan dia dengan tanda ahli syurga. Kalau ahli neraka, Allah mudahkan tanda ahli neraka. Kalau kubur, tak boleh jawab soalan kubur, confirm neraka tu. Maka akan berlaku rentetan. Kena pukul, kena katak, bangkit hari kiamat, muka tak bawah. Itu semua tanda lagi. Sampai depan Tuhan, Allah beri muka amalan belah kiri. Tanda tu. Tanda. Dia tak ada lah kubur kena katak, bangkit esok dengan Nabi-Nabi, dengan para syuhadat lah tak. Kerana kata Sayyidina Osman, fa'illam tanju fama ba'da zalika asyaddu minhu. Kalau tak jaya soalan kubur, lepas tu lebih susah, lebih susah, lebih dahsyat azabnya. Tapi itu kita nak cari permulaan yang baik. Perakhiran yang baik di dunia, permulaan yang baik hari akhirat. Iaitulah mukaddimah hari kiamat bila? Alam kubur. Mukaddimah dia. Faham tak? Baik situ, baiklah tuan-tuan. Selesai. Dan an Abi Hurairah, hadis yang seterusnya.
radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala thalathati tara'iq راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ونحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا رواه البخاري ومسلم حديث صحيح متفق عليه ارتينا dari أبي هريرة رضي الله تعالى عنه katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dihimpunkan manusia pada hari kiamat dalam tiga keadaan mengembirakan dan keadaan gerun. Berkenderaan, ada yang menunggang dua orang di atas unta, ada tiga orang di atas unta, ada empat orang di atas unta, dan ada yang sepuluh orang di atas unta, dan yang bakinya dihimpunkan oleh api. Bersiang di mana sahaja mereka bersiang, bermalam di mana sahaja mereka bermalam, berpagi-pagi di mana sahaja mereka berpagi-pagi, dan berpetang-petang di mana sahaja mereka berpetang. Keadaan yang berbeza itu, kata tuan pengarang bawah tu, menurut keadaan pegangan dan amalan mereka di atas dunia. Barak beza kita hari kiamat ikut amalan, bukan pangkat dan darjat. Para rasul, anbiya, siddiqin dan syuhada dalam keadaan mendapat keistimewaan. Ini golongan dia akan mendiami syurga paling atas. Jannatu adnin, syurga paling atas. Empat golongan ni lah. Dan empat ni akan memimpin manusia. Habis itu kita minta dalam tiap-tiap kali sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan luruh. Apa jalan luruh? Siratal ladina an'amta alaihim, jalan orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Disebut dalam surah lain. Minal nabiyin wassiddiqin wasyuhada wassalih. Hak tu kita minta lah mayang. Kena ingat siapa aku bila-bila, kena ingat. Bila mari ayat ihdinas siratal mustaqim, tuan-tuan bayang lalu pak ni. Pasal tengah mayang tu, bayang lalu pak ni. Nabi-nabi, rasul-rasul, orang yang membenarkan Allah, siddiqin. Yang ketiga, syuhada, orang mati syahid. Yang keempat, salihin, orang yang soleh. Orang-orang kafir, orang-orang yang beriman dan beramal soleh menurut qada masing-masing. Orang-orang kafir pula dalam keadaan yang menggerunkan. Orang beriman qada masing-masing. Ada yang kalau atas titik sirat jalan, siapa jalan? Sebab bila kita berkumpul padang mahsyar, Allah singkat apa tuan-tuan? Singkat api pergi neraka. Syurga tak apa ni belakang tu. Syurga balik api neraka. Semua kita akan meniti atas neraka. Titian sirat, rambut yang halus dibelah tujuh, yang sangat tajam, atas api neraka kita akan meniti. Di sini mengikut amal, ada laju macam kilat, macam peti. Ada yang berlari, ada yang naik kuda, ada yang berjalan siapa? Ada berjalan reboh, bangun mula. Jalan reboh, bangun mula. Ini orang biasa, orang awam ni. Tak? Orang yang memiliki nafsu al-lawamah. Nafsu al-lawamah mana apa? Buat dosa, taubat. Molek jatuh dah dosa, taubat. Molek jatuh pula dah dosa, taubat. Reboh bangun, jalan reboh bangun. Tapi siapa? Lambat sikit.
Ada orang rebah baru bung jatuh. Dan ada orang dan rebah lagi setuh ya tiang sirap jatuh lalu. Ikut amalan masing-masing. Dah nak gaul mana kita? Betul tak? Ha, maka kita di sana tidak diikut siapa kamu, bangsa apa kamu, keturunan apa kamu, biti banyak apa, banyak mana, pakak besar mana, tak ada. Yang menjadi timbangan adalah amalan. Ha, maka tuan-tuan rahmati Allah, orang beriman disebut oleh tuan pengarang qada masing-masing. Orang kafir pula dalam keadaan yang menggerunkan disebutlah ayat Quran fabuhital ladzi kafar. Orang kafir antara sifat dari kiamat kejuk. Fabuhita ni bukan kejuk beruk dah. Lebih ada kejuk beruk ni. Kenapa tuan-tuan? Kejuk beruk ni kejuk sungguh. Tak. Kejuk lebih ada kejuk beruk kenapa? Ha? Kejuk ni? Saya tak kagum kering. Bukan. Ni kejuk ni tuan-tuan. Kejuk. Sebab apa? Tak aja dengar. Tidak aja dengar hari kiamat. Ada dengar ni tak yakin. Tidak aja dengar perihal api neraka. Yang ada tujuh peringkat laha sab'atu abwab, kita dengar detail tu tak? Adanya api neraka. Laha sab'atu abwab, ada tujuh lapis. Di kulli babin minhum juz'un maqsum, setiap lapis golongan tertentu yang masuk. Satu lapis pula 10,000 kawah. Neraka jahannam. Hak disebut wailul lil musallin, wailul lil mutaffifin. Celaka orang semayang, ya semayangnya leweh, tak ambil berat. Celaka orang yang memberatkan timbangan, yang meringankan timbangan, timbang dok amanah. Ya pusi timbang. Tak sekilo dah ada sekilo. Ha ya khianat ni wailul lil mutaffifin. Allah guna dengan kalimah wailun. Ulama kata apa wailun? Bila kita kaji tujuh lapis tak ada neraka nama wailun, tak ada. Dan mana? Rupa-rupanya wailun tu lembah pula dalam neraka jahannam, hak paling atas. Lembah. Lembah dalam api neraka. Buat lagi. Ha, orang Islam dengar mah, dengar. Kalau mari dengar, ada hari dengar, ada dengar juga. Ha, mari dengar, dengar. Qaya lala, mari dengar, dengar ingat sekejap. Lala pula dengar pula ingat. Lala pula dengar pula, bum mati. Matilah keadaan, ingat. Selamat kita. Ha lah. Ha, waktu dengar dia mari hak mau. Dia marilah. Tak kira ustaz mana pun mari. Kerana kita nak matilah keadaan iman tengah meningkat. Ada pun orang kafir. Allah kata fabuhita. Fabuhita ni kejuk yang terlampau. Saya tak tahu nak sebut apa. Tidak ada aja yakin ada hari kiamat. Tidak aja yakin ada neraka. Tidak aja yakin ada syurga. Kalau neraka syurga ikut hak dia lah. Hak Allah Ta'ala tidak aja dengar. Tiba-tiba Allah tunjuk depan mata. Kanjar tuan-tuan sekalian. Mereka takut. Ada pun orang beriman. Allah Ta'ala atur siap malaikat sebelum mati atur dah. Allah takhafu. Jangan takut lah. Wala tahzanu. Jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beritahu pada orang beriman. Beri khabar gembira. Untuknya syurga. Sebab nak mati memang takut. Sakaratul maut. Keadaan yang menggerunkan. Sakaratul maut. Sehingga Nabi sendiri berdoa, Allahumma a'inni, kata Aisyah. Hadis ni Aisyah dengar. Aisyah dengar. Masa Nabi nazak, tuan-tuan sekalian, Nabi doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut au ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku. Rengang kasiki. Ni, sakit sakaratul maut. Nabi. Kenapa? Itu saat paling akhir bagi Nabi. Ujian paling akhir. Ada pun orang kafir, itu seksaan yang menjadi permulaan mukaddimah untuk diseksa teruh, diseksa sampai bila-bila. Buat tak? Itu sakaratul maut. Maka jadi takut lah. Jadi bimbang, takut, sedih, tuan-tuan sekalian. Atas dunia dia suka, tak ada hal haram, dia gomor habis. Orang Islam atas dunia payah, buat ni haram, buat ni tak boleh, tuan-tuan sekalian. Bukan payah lagu mana. Jadi tak boleh buat belaka lah maknanya. Bila mati tak ada lagi susah. Tak ada sedih. Tak ada takut. Orang kafir dia langgar atas dunia. Hari kiamat bermulalah saat susah mereka. Segala yang berlaku itu menjadi sebahagian daripada balasan.
yang diterima oleh masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan air muka, keadaan muka masing-masing pada hari kiamat. Ada orang yang berseri dan bercahaya. Ini orang beriman. Termasuk juga orang yang melazimi wudu, batabik maya. Allah tunjuk wajahnya bercahaya. Ada pula yang keruh dan hitam mukanya kerana hati masing-masing sibuk dengan kedukaan dan ketakutan. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah. Seterusnya, matahari didekatkan dan peluh melimpah bumi mahsyar. Perkara-perkara ini dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tudni asy-syams yawm al-qiyamah min al-khalqi hatta takuna ma'hum kamiqdari mailun fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'iraq فمنهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويتي ومنهم من يلجمه العرق الإلجامة وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فيه رواه مسلم والترمذي. أرتينا دري مقدار bin al-Ibn al-Aswad al-Miqdad, bukan Miqdad atau Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu, katanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, didekatkan matahari pada hari kiamat kepada makhluk yang dihimpunkan itu sejarak satu mil, satu jengkal. Matahari yang jauh hari ini dah akan nak bleber dah panah. Nah, satu jengkal. Maka pada saat itu manusia berada di dalam peluh masing-masing menurut qada amal jahat yang dilakukan. Ada di kalangan mereka orang yang mengharungi puluhan sekadar mata kaki, kat kaki. Ada yang sampai peluhnya ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, dan ada yang sampai ke mulut, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ke arah mulutnya wa asyara ila fi. Nabi tunjuk gini, Nabi isyarat jari telunjuk kepada mulutnya sampai sini, tergelang dalam apa, peluh, mengikut qada amalan masing-masing. Maka berkata Salim bin Amir rahimahullah, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, demi Allah aku tidak tahu apakah kadar satu mil yang dinyatakan itu. Adakah ia menurut jarak aku ukuran bumi sekarang atau sekadar mata memandang. Kata Salim bin Amir, aku tak tahu berapakah maksud mil. Kerana kita kata sedekah, kerana ada riwayat lain menyatakan biqadari qamhin, satu jengkal. Ada pun hakikat, wallahu'alam. Yang pasti dekat, siapa tergelang ke peluh. Yang pastinya panah. Kecuali tujuh golongan yang selamat, tujuh. Hak lain tergelang ikut qada jahat masing-masing. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Tujuh golongan yang Allah lindung bawah zillih, lindungan Allah. Masa itu tak ada lah lindungan lain, lindungan Allah. Tuan-tuan, kabel Allah Ta'ala ya masa tu, kabel lain tak pakai lah. Allah lindung dengan naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama yang dilindung oleh Allah, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Nampak tak tuan-tuan? Nombor satu, pemimpin. Banyak hadis lain, kalau Nabi beri tertib susunan 8, 7, mesti diletak nombor satu, pemimpin. Kerana pemimpin antara lubuk buat pahala. Orang jadi pemimpin lubuk kerana dia orang baik, dia boleh suntik negara pahala. Faham tak? Dia meletakkan satu polisi. Masjid, khutbah, mesti jangan pakai tag dan mesti sebut isu semasa. Habis suntik masjid, suntik Malaysia, masjid ni khutbah isu semasa.
Faham tak? Habis rakyat jadi sedar. Siapa boleh pahala? Perdana Menteri. Ya? Faham tak? Ha. Tapi kalau dia tetap, mesti khutbah guna tag. Hari ni jahanam kali. Ha. Sata. Suto celup tepung. Saya dengar berita. Saya tak dengar, saya khutbah. Saya khutbah kat lain. Orang cerita. Subhanallah, tuan-tuan sekalian. Khutbah ni peluang nak cerita ke manusia tentang Allah. Ingatkan manusia yang lala tentang azab Allah. Tu khutbah. Ada peluang. Ulama fiqh kata hak tukang beri khutbah mesti raung kampung. Cari apa isu semasa, sebutlah khutbah. Hari ni tak payah raung dah. Tengoklah surat khabar, tengoklah Facebook. Kenapa tuan-tuan? Antaranya learning, nak hari masuk surat khabar, tangkap khaluak, tengok Kuala Terengganu. Tuan. Tengok berita 2-3 hari ni. Bukan tak boleh baca surat khabar, baca lah. Baca ambil pengajaran. Kita tengok tajuk surat tu, ditangkap khaluak. Lepas tu tajuk mengaku, sudah, baru sudah berzina. Masa kena takar. Tengok bawah, Kuala Terengganu, buk pala kita. Nampak tak? Kita bandar raya posisi patah. Posisi air ya. Tu posisi patah. Posisi air. Ha, mana tepi patah. Nak mari bala Allah kita dulu kena. Faham tak? Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kamu bala Allah. Yang kalau kena, dia tak mari kena kau orang jahat je. Mari tsunami, dia tak cari. Mana yang datang hak zina, dia tak cari. Ya sapu habis dengan Tok Imam Tok Bilal. Faham tak? Sebab tu kena jalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka antara medium amar ma'ruf nahi mungkar, dalam tu kena ada amar ma'ruf, dalam tu ada nahi mungkar. Khutbah Jumaat. Faham tak lagi? Ha. Tapi tak boleh, kerana wajib baca teks. Tok Imam kalau tak baca, kena pecat. Allah tanya, orang kapung mubzina belambok lana, berapa mu nak tegur Tok Imam? Aku tak boleh nak tegur, aku kena baca tek. Siapa buat tek? Allah tanya. Tok Imam kata, orang jabat uramu. Allah panggil, hei gawat jabat uramu. Berapa mu buat tek gini? Orang atas aku, panggil orang atasmu. Orang atas kata, orang atas aku. Lah kali, dalam tergiur ni tuan-tuan. Contoh, faham tak ni? Sebab tu pemimpin dua je. Lubuk buat pahala, nombor satu masuk syurga. Yang kedua, dia nombor satu terjun dalam api neraka. Sebab apa tuan-tuan? Kita jahat, tanggung dosa kita. Pemimpin jahat, dia tanggung dosa dia, tanggung dosa orang yang ikut dia. Ustaz cakap, mari mana bukti? Lah Quran. Istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'au al'adab wa taqatta'at bihim al-asbab. Istabarra'a. Muka tengok kat lagi. Atas dunia dia cari mu nak suruh sokong mu. Hari-hari kiamat. Istabarra'a, tembo lari. Dah. Min allazina taba'u, daripada orang yang mengikut. Yang diikut tembo lari, yang mengikut cari. Makna apa? Pemimpin tembo, rakyat cari. Eh, apa muaju aku gini dulu, pemimpin tembo lari. Tak mau bertanggungjawab. Lalu kata rakyat, Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau aku tahu gini, dulu aku dah ikut mu atas dunia, sebagaimana mu lari daripada aku hari ni. Tapi belembek yang karung pun hari kiamat tak pakai dah. Faham tak lagi? Lalu Allah Ta'ala pernah sebut, Rabbana inna ata'na sadatana, wahai Tuhan, dulu kami ta'at pada pemimpin kami, fa'adalluna sabila, dia sesatkan kami. Dia tak ajar halal haram, dia ajar pembangunan-bangunan dia. Tak salah tu. Dia tak ajar di sebalik bangunan itu mesti ada iman, mesti ada takwa. Dia tak ajar. Dia tak ajar dosa halal dan haram. Kami dah tutup aurat, tak ada undang. Dah tutup aurat, tak ada undang-undang. Saimbok, wajib tutup aurat, tak ada. Hak ada hak laju 80, lebih ni sama. Tu. Tak salah hak tu, bagus dah. Apa salah buat tek, saimbok. Budak tutup aurat sama, 5,000. Betul tak?
Orang nak buat ikhlas dan ikhlas, tu dia punya pasal. Tanggungjawab kita buat undang-undang pemimpin. Buat lagi. Lalu kata mereka, mereka sesatkan kami. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Wahai Tuhan, timpakan mereka dua kali ganda azab. Hak ni hak saya maksudkan dua kali ganda. Hak ikut dalam neraka, nak tubik tak boleh dah. Tak boleh dah. Maka dia minta benda. Kami sesat kerana dia, beri dia dua kali ganda azab. Tuan-tuan, sekali ganda manusia nak tembak lari. Dua kali ganda. Wallahu a'lam. Wadah ni. Testing, testing. Testing. Awal hari lah. Mereka ingat orang ni. Bagi ingat tak? Tapi faham lah ni. Dua kali ganda. Baik. Yang kedua, rajulun syabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang terikat dengan masjid. Pak pun dah sebut orang tua. Ulama kata orang tua biasa dah. Orang tua ni hak pelik dari masjid tu pelik. Mari masjid biasa. Hak jadi dah ingat masjid, lara, otai, masih berdosa. Tuan-tuan sekalian. Hak tu yang pelik tu. Faham tak? Nabi kata jaga-jaga. Umur 40 ni permulaan baik atau jahat. 40. 40 kalau sedar, Nabi sebut satu persatu. 50 diberi kebaikan apa, 60 sebutlah hadis. Tapi kalau 40 tak sedar, itu tanda begitulah kita mati. 40 ni permulaan. 40 tak sedar lagi, 50 tak sedar lagi, tuan-tuan sekalian. Tak kenal lagi masjid dan surau. Itu tanda-tanda lah. Kita tak boleh kata tanda. Alamah tanda. Berakhir begitulah umur kita. Wala'iyazubillah. Maka orang muda hak mari masjid, kuat ibadat tu pelik. Dia diberi kekuatan kudrat hawa nafsu tengah. Tuan-tuan, tengah kuat syahwat ni, dia boleh buat apa yang dia nak buat. Tambah zaman ni, maksiat di ujung jari, petik pak, boleh tengok benda nak buat, tapi dia tak buat. Dia tahan nafsunya. Dia guna kudrat mudanya, pergi dengar, pergi surah, jaga semayang lima waktu, berjamaah. Faham tak? Nadah kita, orang lain duduk tandah benda lain, dia tandah kita. Tuan-tuan sekalian, pemuda begini kata Nabi, dia lindung bawah arasy Allah. Orang lain tergelam, dia Allah lindung. Dua. Yang tiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki hatinya tertaut dengan masjid. Mayang dia muka dia terpaut dengan masjid. Kalau tak boleh pergi, berasa tak sedap. Orang biasa ni tuan-tuan, tak mayang berasa tak sedap. Ada tak mayang luar waktu, berasa tak sedap. Orang hebat ni mayang tapi tak pergi masjid, rasa tak sedap dah. Itu orang luar biasa. Kita bak dunia ni nak luar biasa, bak akhirat biasa-biasa apa dah. Tu kita tu tak. Bak dunia kita mesti luar biasa. Cikgu lah, biasa gitu. Rusuh cakap sekolah. Tuan-tuan sekalian, kita mesti jadi orang luar biasa. Tapi bak dunia je. Bak akhirat pun kena begitu juga. Sahabat Nabi dia ajar hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sahabat Nabi bukan macam kita tuan-tuan. Kita pahala baik, dosa tak baik. Sahabat Nabi pahala pun tak baik dah. Ada mayang pahala tapi tak baik dah kalau tak jemaah. Maknanya begitu. Macam kita lah tuan-tuan. Ni bukan untuk orang ramai hukumnya, hukum untuk kita. Orang lain tak mayang tu tak baik, kita mayang tak baik, kena jemaah baru baik. Orang lain mayang fardu baik dah, kita tak mayang duha kalau tak mayang tak baik. Itu orang luar biasa. Faham lagi? Jadi tuan-tuan sekalian, yang ketiga, orang yang terpaut hatinya dengan masjid, ini selamat. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua lelaki, dua orang. Nabi sebut dua, lebih pun apa lah. Temu kerana Allah, pisah kerana Allah. Masjid tengok pusat dia. Ni kita temu ramai-ramai ni. Nabi kata Allah pun dosa ni berjalan. Dosa apa-apa-apa selagi mana tidak bersurai.
Dia kata, "Sah surah lah ni." Apa huruf lah. Bukan gitu. Nak kabur lagi tak surah? Apa rasa? Dan Allah turun rahmatnya. Buat lagi. Habis tu, kita biar cari ramah kawan, jangan cari ramah musuh. Musuh ni biar hak lawan Islam yang musuh kita. Hak kecil-kecil yang sahabat musuh. Ha? Ni orang jiran sadar pakil lebih. Eh? Masuk kawasan ni musuh. Lebih dia lebih nombor beli. Musuh. Ha, dua tahun dah tegur tuan-tuan sekalian. Jiran sadar langgar pasu. Eh? Padahal pasu buat kalah 4 juta si. Betul tak? Mampu 200. Dah kan apa tak mahu tegur. Orang mukmin tak tegur siapa lebih 3 hari. Tak kira mukmin. Faham tak? Kita bukan orang jiran. Adik-beradik tak tegur. Orang yang memutuhkan silaturrahim. Semayangnya Allah talak. Sedekahnya Allah talak. Di Mekah berapa kali pun Allah talak. Putus silaturrahim. Ha, maka orang yang Allah lindung esok-esok siapa dia? Yang temu kerana Allah, pisah kerana Allah. Dan dia kenal orang tu, dia buat baik ke orang. Ha, tu kita kena. Jadi gitu tuan-tuan, cari ramah kawan. Eh? Cari ramah pembela, bukan penuntut bela. Esok-esok mati, orang ni tahu. Oh, haji mati ya, haji tu mati ya. Baik ya, orang sebut baik. Ih, mayang. Tak? Macam saya cerita Pak Mzah, tuan-tuan sekalian. Dulu bila, tak ada dah. Bulan satu baru ni mati. Tuan-tuan, mati dia habis ustaz turun habis. Pak Mzah, nampak tak? Ha, Pak Mzah meninggal, turun habis. Saya khutbah di masjid Kuala Bekah, sudah pergi lalu tuan-tuan sekalian. Kerana kita berasa, berasa salah kalau aku nak mayang Pak Mzah ni. Kerana baiknya dia. Pada, ha, kita begitulah. Ha, biar orang kenal dengan dengan baik. Tiga, empat. Ha, aku ada apa-apa pun. Ha, yang seterusnya tuan-tuan sekalian. Tanya tuan-tuan, apa dulu? Banyak. Yang seterusnya. Kata Nabi siapa lagi tuan-tuan? Rajulun da'at umra'atan za jamalin wa mansabin. Seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang comel. Punya pangkat, harta banyak, muka comel, berzina. Duduk dalam bilik dua orang. Mari berzina dengan aku. Dia boleh kata, inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut pada Allah. Tuhan sekali anak. Jadi taklah bilik pun mengitar siap perempuan. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita tak mani ibadat. Sebab aurat wanita kita tengok tiap-tiap hari. Betul lah tok nenek kita kata, dari mata turun ke hati. Sama maksiat. Boh maksiat duduk di mata. Tengok aurat orang puan, hati kita jadi mati. Semayang jadi berat. Zikir jadi berat. Baca Quran tak ada semuka. Ngatuk dah. Guling tu tuan-tuan sekalian. Kenapa? Hati kotor. Mata tengok maksiat tuan-tuan sekalian. Buat lagi. Antara lain, rajulun zakarallaha khalian. Hadinlah kali. Sebelum tu ada lagi. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seorang yang sedekah. Fa'akhfaha. Dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Sehingga tangan kiri tak tahu berapa tangan kanan beri. Akhir sekali kata Nabi, rajulun zakarallaha khalian. Seorang lelaki yang ingat pada Allah seorang diri. Dia duduk tafakkur. Kata ulama tuan-tuan, setiap kali lepas mayat di samping wiri, sunat kita tafakkur sekejap duduk. Jangan gaduh duduk. Banyak dosa aku. Astagfirullah. Dia ingat pada Allah khalian seorang diri. Fafadat aynah. Lalu dah sedar, tubik air mata. Air mati itu, kata Nabi, akan menyimbah api neraka jahannam. Jadi, ini tujuh ya, hak selamat. Hak lain, sebagai yang disebut dalam hadis ini. Ada sampai kaki, sampai lutut, sampai hidung, sampai ke mata, sampai ke mulut. Ha, itu keadaannya. Baik. Kemudian, lagi apa yang berlaku? Ha, menandakan betapa murkanya Allah Azza wa Jalla. Yang maha adil terhadap orang-orang yang derhaka, yang telah melakukan kesalahan-kesalahan. Bukan sekadar itu, tetapi para malaikat diperintah supaya membawa neraka yang dahsyat itu. Perkara ini dinyatakan oleh firman Allah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma'izin bijahannam
yawma idzi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kata Allah, janganlah berbuat demikian apabila bumi digoncang, ha, berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tiada, ha, benar betul, tak berguna lagi peringatan itu baginya. Dia berkata, alangkah baiknya, nampak? Ya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu mengerjakan amal yang soleh untuk hidupku hari ini. Kalimah apa ni? Kalimah tamanni. Yaqulu ya laitani. Itu dipanggil tamanni. Tamanni ni pengharapan. Pengharapan ada dua. Ar-raja at-tamanni. Raja ra jing hamzah. Bukan rajak kapur kita tu. Tu razak. Abdul Razak tu. Orang Terengganu bahang. Rajak. Rajak tu. Rajak tu tu ada bahasa Arab. Ra jing hamzah. Raja'un. Raja'un ni panggil apa? Ha? Harap. Pengharapan. Tamanni pengharapan. Apa beza raja tamanni? Raja pengharapan yang boleh, insya-Allah. Kita harap begini-begini, insya-Allah boleh. Esok agak-agak negeri banyak kek laku, boleh. Kalau Allah nak beri boleh, tak mustahil. Adapun tamanni pengharapan yang memang tak boleh. Nak tahu lagu mana tamanni? Hurufnya antaranya laitani. Ya laitana, laitu, ya laitani, itu adatun min adawatit tamanni, dia panggil huruf-huruf tamanni. Maka tuan-tuan tengok ayat tadi, apa dia kata? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Itu tamanni, pengharapan memang Allah dah layak. Sedaknya, alangkah sedaknya kalau boleh balik semula, qaddamtu li hayati, balik semula atas dunia nak buat amal soleh. Itu pengharapan palsu. Tuhan tak layang dah. Faham tak lagi? Ha, maka pengharapan yang berguna sebelum mati, berharaplah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa dihadirkan neraka itu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti bi jahannam yawma idzin laha 70 alaf zamam ma'a kulli zamam 70 alf malak. Yajrunaha. Menariknya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ha, tinggal situ. Kita baca mana. Artinya daripada Ibnu Mas'ud. Hak agak tu silap. An Abi Mas'ud silap. An Ibni Mas'ud. Hak agak tu. Potong. Tukar Abi Ibni. Kerana di sini maksudnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Ha, maka Ibnu Mas'ud itu ringkasannya. Anak bagi Mas'ud. Siapa maksudnya? Abdullah. Abdullah Ibnu Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dibawa neraka jahannam.